Kamis pagi, halaman pusat perbelanjaan Malang Town Square Matos sibuk mempersiapkan 700 paket makan minum berupa roti bakar, nasi goreng, nugget, dan jus. Ratusan paket makanan ini kemudian diberikan toko Santa Claus kepada ratusan anak-anak yang telah menunggu. Anak-anak mengaku baru pertama kali ikut dan senang sarapan bersama Santa dan teman-teman sekolah. Selain kepada anak-anak, paket makanan untuk sarapan juga dibagikan kepada sejumlah pengguna jalan yang melintas di depan mall. Sudah pernah ikut acara ini? Terus kesannya gimana? Kegiatan membagikan sarapan merupakan cara mengenalkan Santa kepada anak-anak. Di akhir acara, Santa masih memberikan kejutan. Ia membagikan makanan kecil yang disambut antusias anak-anak. Tutu Sugiarto melaporkan untuk Net.